Halo Sobat Nes, sekarang kita ada di stasiun Jurangmangu. Kita mau ngecek nih, apa protokolnya transisi PSBB itu masih ada apa enggak? Hai Pak. Hai, gimana? Yuk. Kami ingin rekam, Pak. Iya. Buat apa? Pak. Buat vlog, Pak. Vlog? Iya, YouTube. Tanyakan sama security-nya, ini untuk apa katanya? Kita untuk dokumentasi aja ya, vlog dokumentasi masa transisi PSBB. Kita mau lihat, yuk. Jalur 1 tujuan Tanah Abang sebagai KA1975 akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Garut, Sudirman, dan Manggarai. Bagi penonton yang akan menuju stasiun Garut, Sudirman, dan Manggarai agar tetap berada di rangkaian 1975. Kita naik KRL rencananya arah ke Jakarta. Jalur 2 di Garut Solo akan berlanjut dengan Rangkas Bitung sebagai KA1964. Mau itu, Wibu Putra Jawa berlanjut menuju ke Rangkas Bitung Station. Thank you.
sedang keliling dari kecepatan rata-rata dan pasti nanti ada yang tertinggal atau tertinggal. Selamat pagi, selamat datang di stasiun Pondok Ranji. Tujuan stasiun Tanjung Karang Barat persiapan diberangkatkan kembali. Siapa nanti diberangkatkan? Thank you.
Kebayoran. Hati-hati melangkah, perhatikan celah peron. Kebayoran Station. Watch your step and please mind the platform gap. Hati-hati, pintu dibuka. Attention, door will be opened. Kemarin periksa kembali tiga kereta barang bawa nada, pastikan tidak ada yang tertinggal. Nah, kita sekarang udah sampai di stasiun Kebayoran. Dan ternyata suasananya seperti ini. Ada pemeriksaan suhu. Ya, suhu badan sih. Di stasiun Jurangmangu tadi. Dan sampai sini situasinya aman, normal. Seperti biasanya. Yuk, ikuti terus yuk.